Dalam rangka memfasilitasi busana BBL di setiap harinya, Rizky Billar dan Lesti Kejora berencana menambah unit usaha barunya di bidang konveksi pakaian bayi yang modis dan dinamis. Apalagi semenjak kejadian kemarin, di saat Lesti Kejora baru saja tahu bahwasannya pakaian untuk bayi prematur tidak ada di produksi, sehingga lahirlah ide Al-Fatih Daily, sebuah brand busana khusus untuk bayi. Bagaimana ulasannya? Inilah Fiternik News Update kali ini. Lesti Kejora memang luar biasa. Bukan saja terkenal karena kepiawaiannya dalam melantunkan lagu-lagu dangdut dan pop lainnya, namun pedangdut muda yang satu ini sangat terkenal dengan kecerdasannya dalam menangkap sebuah ide-ide yang cukup brilian dan cemerlang. Hal ini nampak sekali dari apa yang sudah diperbuatnya selama karirnya di dunia bisnis. Bak seperti mesin pencari uang, kecerdasan yang telah dimiliki oleh pedangdut muda asal Cianjur tersebut selalu saja melahirkan ide-ide usaha yang membuatnya tajir di usia muda. Lihat saja dari beberapa perusahaan milik Lesti Kejora yang telah berkembang di mana-mana. Seperti Lesti Daily, sebuah brand busana harian kasual dari Lesti Kejora. Perusahaan yang satu ini telah berkembang pesat saat ini. Ditambah lagi dengan pabrik roti, usaha perkebunan dan perikanan, usaha konveksi, usaha kosmetik, dan lagi-lagi hari ini nampaknya unit usaha baru dari pedangdut muda tersebut akan menambah ke bidang konveksi pakaian bayi yang kasual dan modis. Kabar bahagia ini telah dilansir dari laman media sosial perihal brands yang segera akan di-launching oleh Rizky Billar dan Lesti Kejora. Brand tersebut memakai nama BBL, yaitu Al-Fatih Daily. Wah, nampaknya pembahasan kali ini sangat menarik bagi ibu-ibu yang saat ini memiliki bayi juga seperti Lesti Kejora. Al-Fatih Daily ini diketahui berawal dari kekecewaan Lesti Kejora di saat BBL terlahir secara prematur kemarin. Di saat itulah dirinya mengakui bahwasannya mendatangi toko busana anak bayi dan anak-anak, menanyai perihal ukuran baju yang lebih kecil daripada ukuran baju yang telah dibelinya saat itu. Namun jawaban dari pemilik toko baju tersebut menerangkan bahwasannya ukuran baju untuk anak yang terlahir secara prematur memang tidak ada. Dengan rasa kecewa yang sangat mendalam dari Lesti Kejora, bahkan dirinya sempat menangis di saat itu. Dan di saat itu jugalah aktor muda Rizky Billar menenangkan Lesti Kejora yang dalam keadaan gundah tersebut. Akhirnya apa yang telah terjadi? Dalam pengambilan gambar photoshoot bersama BBL dalam konten perdana BBL di dalam vlog terbaru Rizky Billar dan Lesti Kejora, bahwasannya diakui busana atau baju yang dikenakan oleh BBL saat itu kebesaran, sehingga memancing dua tanggapan saat itu. Yang pertama adalah rasa lucu melihat bayi kecil yang mungil memakai pakaian yang kebesaran. Namun di sisi yang lainnya, nampak sekali kesedihan dari raut wajah Lesti Kejora di saat pengambilan gambar di belakang layar dari konten perdana BBL di layar kaca. Kejadian ini telah membuat Lesti Kejora melahirkan lagi sebuah ide yang cemerlang dengan rencana penambahan unit usaha baru dari Lesti Kejora di bidang fashion bayi. Ide ini bak gayung bersambut ketika dalam beberapa hari ini saja BBL telah mendapati beberapa kunjungan dari orang-orang penting yang ada di Indonesia, mulai dari artis papan atas bahkan sampai pejabat dalam negeri. Mendapatkan kunjungan dari berbagai artis dan pejabat ini membuat suasana di kediaman Rizky Billar dan Lesti Kejora hari ini sangat ramai. Sambutan hangat dari keluarga besar juga telah ikut membuat suasana pada hari ini menjadi terasa sangat bahagia.
ide yang cemerlang dari Lesti Kejora ini nampaknya disambut baik juga oleh beberapa rekan-rekannya yang juga satu persatu datang ke kediamannya di Jakarta Selatan hari ini, sembari melihat kegemesan dari Babyl dan juga membawakan beberapa kado-kado hadiah untuk si kecil. Nampak kelucuan dari Babyl hari ini yang membuat warganet menjadi baper seketika, apalagi ditambah dengan unggahan terbaru ini juga menambah kebahagiaan dari fans dan para penggemar Rizky Billar dan Lesti Kejora hari ini. Untuk sama-sama diketahui, belakangan ini bisnis pakaian anak menjadi minat baru bagi para calon pebisnis yang ingin menyasar pasar yang lebih mudah dibandingkan bisnis baju pada umumnya. Bisnis konveksi pun biasanya dipilih karena modalnya yang relatif kecil dan minat untuk busana baju bayi saat ini sangatlah tinggi. Hal ini biasanya terjadi di saat banyaknya bayi-bayi artis yang telah menjadi trendsetter dalam keseharian mereka memilih fashion tersebut, seperti yang telah terjadi pada hari ini dari bayi Babyl yang telah menjadi trendsetter bagi ibu-ibu warganet yang ada di laman media sosial. Salah satu hal yang paling penting saat ini adalah Lesti Kejora telah berniat memulai usaha konveksi baju anak, sehingga menurut keterangan yang telah didapatkan dari dirinya, akan segera melakukan riset pasar secara mendalam. Lesti Kejora menyatakan usaha baju anak tidaklah seperti usaha baju pada umumnya, seperti brand yang saat ini sudah terkenal dari Lesti Daily. Malahan lebih unik dan lucu lagi, dan ini menurut Lesti Kejora adalah sebuah tantangan yang menarik di masa depan. Dirinya juga mengakui bahwasanya trendsetter busana baju berubah-ubah dari masa ke masa, dan ini akan menjadi tantangan yang sangat menarik bagi dirinya untuk kedepannya. Bak seperti mendukung Lesti Kejora, Rizky Billar bahkan memberikan semangat yang kuat untuk Lesti Kejora dalam dunia bisnis. Hal ini dikarenakan basic dari aktor muda Rizky Billar juga memiliki kepiawaian dalam mengelola bisnis secara profesional. Seperti yang sudah kita ketahui saat ini saja, banyaknya unit usaha dari Rizky Billar dan Lesti Kejora telah berhasil menampung banyaknya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar. Nah, dalam momen ini jugalah apresiasi telah diberikan kepada mereka dari salah seorang pejabat yang diketahui juga sebagai pembina usaha UMKM saat ini untuk datang berkunjung ke kediamannya kemarin. Ibu ini juga dikenal sebagai ibu angkat dari Lesti Kejora. Semoga niat dari Lesti Kejora ini dilancarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah harapan dari semua warganet yang ada di laman media sosial tepatnya pada hari ini. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.